Good morning kawan-kawan, teman-teman semua. Ini sekarang lagi jemput order yang pertama. Sekarang masih jam 5.47 hari apa sekarang? Hari Kamis 21 Februari. Ini agak ribet hari ini karena mobil gua kan mobil genap. Sementara sekarang tanggalnya tanggal ganjil. Dan ini order pertama gua ke Menara BCA Grand Indonesia, which is yang di depannya situ bundaran HI itu ganjil genap. Jadi gua harus lewat jalan belakang. Mudah-mudahan lancar terus dan gua bisa tutup poin cepat pulang, nggak capek, jalan lancar. Keep watching ya. Banget men, udah 15 menit nih. Katanya tadi dia bilang mau nyiapin anaknya sekolah dulu, baru berangkat. Aduh bu, udah makin siang nih, macet saya nih. Gawat. Tapi yang namanya pekerjaan jasa ya, jadi harus disabar-sabarin aja. Udah tadi gua nunggu lama di rumahnya, dia gak keluar-keluar, katanya ngurusin anaknya dulu. Ternyata memang anaknya itu ikut sekalian, jadi untuk ke kantornya itu Menara BCA ini mampir dulu di sekolah anaknya, dia mau nganter masuk anaknya dulu. Gua sudah tunggu di pinggir jalan. Oke, udah masuk lagi order yang kedua di apartemen Tamrin Residence. Sekarang kita jemput orang. Kita jemput ya. Oke. Iya, pagi Mbak. Halo sob, bersama gue Mas Aji di sini. Gue bikin channel ini untuk ngajak teman-teman semua ikut bersama gue nontonin gue aktivitas taksi online gue, karena bisa jadi akan ada hal-hal menarik, akan ada hal-hal yang mungkin bisa jadi pengetahuan lebih buat kita yang tadinya kita nggak tahu. Karena menjadi pengemudi taksi online itu akan bertemu banyak orang secara intens. Maksudnya intens itu karena mereka di dalam mobil gitu loh. Jadi nggak cuman yang kita ketemu orang selewat gitu nggak. Tapi kan kita berada di dalam mobil yang bisa jadi banyak perbincangan, banyak pembicaraan yang akhirnya kita menjadi lebih tahu akan sesuatu yang tadinya kita nggak tahu. Nah atas itu, karena itu makanya gue tuh pengen banget bikin channel ini untuk menambah pengetahuan teman-teman juga. Dan gue berharap juga ini juga bisa menjadi hiburan. Dan bukan cuma itu, gue berharap teman-teman yang juga menjadi taksi online, kita bisa saring memberi masukan apa yang gue alamin, atau juga mungkin teman-teman yang pernah alamin itu seperti apa yang bisa jadi masukan buat gue. Oke, gue akan terus bikin video yang menarik, gue akan terus update videonya. Makanya untuk support gue, like, komen, dan subscribe. Jadi gue bisa semangat untuk bisa terus bikin channel ini bermanfaat. Oke sob, bye. Oke, kita jemput lagi order yang ketiga hari ini. Sekarang jam 7.50, menjemput di Hotel Treva Internasional, tujuan ke Manggala Wana Bakti. Mudah-mudahan lancar, cepat sampai, terus berlanjut ke order-order yang banget. Gua hari ini belum sempat sarapan sob, dari pagi udah kesiangan, tiba-tiba udah ajar subuh juga bangun. Harusnya ajar subuh tuh udah siap tinggal sholat terus gua berangkat, cuman lagi tiba-tiba kesiangan jadi gua nggak sempat sarapan. Untungnya masih dulu yang tadi dari pertama kali ya, gua makanan ini jemput kira-kira 4 menit lah, 5 menit kita lagi udah sampai. Sekarang ini berjalan dalam sekolah.
dia mau nunggu. Kayaknya sih pendatang memang yang lagi berkunjung ke Jakarta, dan dia mau ada rapat di Penggalawana Bakti. Mantap sob. Anjing pedes, gua kena ranjaunya sob. Dong, ternyata ada ranjaunya ini, gila. Main lah ya buat ganjil-ganjil perut ya. Jadi lo gak usah berhenti untuk kalian makan pagi-pagi. Kalau pagi-pagi itu ada rame. Jadi saya kok terus berhenti-berhenti segala. Bentar berhenti-berhenti segala jam-jam 11 tanggal 12 sekalian cuma hebat ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, baru turun order yang ketiga. Parah, macet banget, macet banget. Kesininya tadi macet. Terus ini udah mau keluar aja macet banget. Baru mau keluar ini belum di luar udah parah banget. Palmerah, stasiun Palmerah itu luar biasa tuh. Nah, tamu gua tadi itu benar. Seperti dugaan gue tadi, dia tuh orang Padang yang lagi mau ada rapat di sini. Gue cerita kalau tahun lalu gue pernah ke Padang, itu masih bisa dapat tiket sekitar 700-800 lah ya satu jalan. Tapi sekarang luar biasa kenaikan tiket itu mencapai sampai 1,2-1,3. Nah dia tadi juga cerita naik Lion Air itu sekarang 1,2 juta. Untuk Garuda 1,8 juta. Berarti kan itu kenaikannya yang drastis banget gitu. Dan dia juga tadi cerita kalau pengemudi-pengemudi online di Padang itu banyak yang sudah pada teriak gitu, terutama yang di daerah bandara, karena yang biasanya sehari itu kurang lebih sampai dengan 80 penerbangan, sekarang itu turun drastis yang akhirnya berdampak ke mereka driver-driver online yang berkurang pemasukannya. Jadi banyak juga orang luar Padang atau orang Padang yang mau ke situ atau mau keluar dari situ, dari Padang itu menggunakan jalur darat, yaitu bis. Dan bukan cuma karena memang tarifnya yang mahal, tapi juga jadwal penerbangannya pun sudah jauh berkurang dari yang dulu katanya mencapai, nggak tahu, tadi sih dia bilang sekitar 6 atau 7 penerbangan satu hari ke Padang dari Jakarta, tapi sekarang itu katanya cuma 2 kalau nggak salah. Gua nggak tahu ya, nanti lu cek sendiri. Jadi itu sangat sangat mengurangi jumlah penumpang melalui bandara gitu. Ya dampaknya jadi akhirnya merembet ke penghasilan-penghasilan orang yang bergantung di bandara. Satu contohnya yaitu tadi taksi konvensional atau taksi online. Ya sob, order keempat udah masuk. Sekarang kita jemput nih si yang order gue. Memang agak epic nih jemputnya karena macet banget. Sebenarnya gak jauh. Sambil jemput, gue mau ngemil dulu karena tadi pagi gue belum sempat makan.
lumayan ini ada tadi tamu yang si gua. Tarah. Tepat-tepat. Jadi gua enggak mau sibuk nyari jajanan lagi. Banyak. Ada cabenya. Ada cabenya. Anjau. Banget. Nah. Itulah namanya pekerja jasa ya. Jadi si pengguna jasa kita itu memberikan apresiasi kadang tidak melulu hanya berupa tips uang, tapi ya kayak gini ada yang ngasih makanan, jadi macam-macam lah, nggak melulu soal uang. Sebenarnya dengan dia ngasih bintang 5 aja itu sudah termasuk apresiasi karena kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik, sudah membantu dia, jadi ya wajar lah kita dapat sesuatu yang feedback yang baik juga. Bos ini macet banget bos. Nah, udah jemput ya. Don't go anywhere, sob. Ikutin. Oke, mau jemput Pak Rumah Pak Yudian. Oh iya, makasih ya Pak. Ya pagi Pak, kita ke Cikini ya Pak. Cikini itu, ya, nanti Pak. Sebenarnya saya deket di situ, cuma muternya macet banget. Deket mana tadi? Ya deket MPR. Jadi saya belok ke sana dulu, terus saya langsung muter balik. Oh, balik ke arah kan juga benar. Ah, balik ke arah situ ke bener, kiri, saya muter balik di dekat MPR. Tak salah benar. Tadinya mau motong di sini di dekat lapangan tembak, oh, udah antri banget gitu. Kenapa? Kan. Lo motong? Kalau motong susah, motong di muteran situ. Udah saya muter. Kalau motong langsung pasti kalau ada polisi langsung. Iya. Depan sekolah situ aja udah penuh banget. Macetnya udah sampai MPR DPR. Sini macet di sini, seharusnya DPR ini tanahnya agak. Iya, itu juga saya kepikiran. Kenapa sih dia nggak mau gak bikin mau kantong gitu ya? Iya. Cuman dibutuhin berapa meter kali berapa meter itu kan cuma buat masukin si. Banyak itu anggota DPR nggak ada. Padahal kan jalan itu kan, dia juga. Iya, saya suka masuk ke dalam itu sebenarnya nggak kepake kan? Luas. Itu cuma lo, cuma kayak parkiran taman. Kosong doang, taman gitu. Ya paling nggak kalau misalkan dibikin berapa meter, paling nggak nih bis itu masuk situ sama angkot-angkot sama online itu masuk situ semua udah. Itu yang bikin macet kan itu doang, nggak ada lagi. Kerjain dulu ntar prosesnya belakangan. Iya, gitu. Iya. Orang nggak kepakai juga kok itu lahannya. Kan itu kan tanah kepemilikannya kan kalau pemain di ini kan jadi fasum ya. Ah iya iya jadi fasum. Tapi nggak apa-apa jadi kantong. Jadi kantong ini aja. Soalnya jemputan. Stasiunnya si Baswi di situ juga kan sekarang. Iya, jadi kan akhirnya si Transjakarta ini kan ngambil badan jalan objek, kan sebenarnya. Semuanya di jalan, nggak ada tempat buat penjemputannya yang benar tuh nggak ada. Apalagi ini kan stasiunnya termasuk stasiun yang sibuk ya pak. Kedekat stasiun tuh ada kantong. Iya memang, ya, karena kan sibuk ya, kanan kiri. Buat orang lanjut. Kan, tapi kedepannya nanti pemerintah gitu, mikirin nih, mulai kalau udah, mulai MRT jadi. Iya. Jadi kan itu buat memicu orang tuh transitnya lebih gampang ya. Kalau misalkan udah macet, bingung harus jalan kaki lagi, orang suka males. Kita udah dapat trip yang ke 5. Ya, pagi mas. Pagi. Kita ke Green Pramuka City ya. Green Pramuka. Apa? Oh di sini, di dalam sini. Saya baru tahu di sini ada kolam renang. Kolam renang pertama di Jakarta. Oh ya? Iya. Dan masih ada sampai sekarang masih bagus. Iya, di Jakarta sudah ada. Tapi kolam pertama kali di Jakarta ya ini kolam renang.
gitu. Oh gitu. Iya. Makanya tadi pas ke kolam renang Cikidi, emang Cikidi itu kolam renang, saya nggak pernah tahu ada kolam renang di sini. Kita tadi celing-celing. Untung halte, kalau mau halte ya kan cuma itu doang. Halte itu doang. Oke sob, order kelima udah selesai. Sekarang kita jemput order yang ke-6 di daerah Pramuka. Ada yang lucu tadi ketika gua nganter order yang ke-5. Jadi posisinya itu belokan yang mau masuk ke jalur ganjil genap. Sementara mobil gua genap hari ini tanggal ganjil. Gua nggak sadar kalau memang ternyata memang itu arahnya jalan gua itu yang akan menuju ke jalur ganjil genap. Pas gua ngelihat pelangnya, waduh, ternyata masuk ganjil genap. Gua berhenti. Set. Gua lihat emang ada polisi, gua tahu. Makanya terus gua berhenti dulu. Karena waktunya itu di jam mobil itu jam 10 jam 09.59. Jadi kan tinggal 1 menit lagi. Eh, kok itu polisi ngelihat gua, dia langsung manggil-manggil. Ya udah, gue bisa apa, ya udah gue maju kan akhirnya pelan-pelan. Gue pas gue maju itu jam udah pas jam 10.00, gue buka kaca. Ya pak, ini jalur ini pak udah jam 10, belum 1 menit lagi. Dia bilang, enggak ini udah jam 10, belum 1 menit lagi. Udah sini buat ngopi lah, kata dia gitu. Ya udahlah, gue kasih ngopi. Si tamu gue bilang, ya udah pak, nanti gampang, nanti saya ganti gitu. Dia, karena salah dia juga, dia gak ngasih tahu kalau jalurnya itu ternyata jalur ganjil genap gitu. Dia ngotot udah lewat situ aja, padahal gue udah bilang itu jalur ganjil genap. Tapi dia bilang enggak apa-apa, biasanya kita lewat situ. Ternyata kena juga kan. Ya udah, buat kopi lah itu, kasih buat kopi enggak apa-apa ya, ikhlas. Karena memang tamu gue yang bayarin, bukan gue. Mbak, kita ke Plaza Atrium ya. Oke sob, baru nyelesain trip yang ke-6. Sekarang menuju trip order yang ke-7. Ya, gini. Kalau gini bukan 7. Kalau gini 02. Tetap di sini, tetap sama gue. Ikutin gue jalan-jalan, muter-muterin Jakarta dan sekitar. Di sini ya mbak? Iya, ini yang lama. Ah, gue di seberang itu. Oke. Ya, makasih mbak. Ya, sob, akhirnya dapat juga satu trip yang gue tunggu-tunggu sebelum jam 7. Jadi, ini lagi mau gue jemput. Ntar lagi sampai. Orangnya telepon nih. Ntar ya. See you, sob. Halo, itu Jombang ya? Iya, Jombang. Kira-kira sini masih makan, makanya dulu kita depan kan nih. Enggak, lampu besar. Sob, udah jam 9:10. Gua baru selesai nganterin order terakhir. Alhamdulillah poin maksimal di target 21 sudah tercapai. Meskipun tertatih-tatih ya, udah sampai jam segini udah malam banget, karena tadi sore itu agak-agak rumit, penjemputannya lama, kemudian nungguin orangnya lama. Tadi yang terakhir tadi ini lebih bete lagi. Gua nunggu sampai hampir 20 menit gua nungguin untuk dia tuh bisa datang. Hampir aja gua cancel. Ya pokoknya bersyukur hari ini bisa selesai, mudah-mudahan besok-besok akan dapat lagi dan lancar.
Terus nggak lupa gue ucapin makasih banyak yang udah mantengin, yang udah nontonin video gue. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang gue minta maaf. Kalau kira-kira ada masukan, please komen. Dan nggak lupa gue juga ngingetin supportnya, like, komen, share, and subscribe. Oke sob, kita ketemu lagi di video berikutnya. Tungguin, pantengin, jangan sampai ketinggalan. Oke? Keep up spirit. See you bro.